gak direncanain juga, tapi aku udah ngomong sama Kalina, ya udah aku apa namanya datang gitu, tapi jangan bilang Kiki ya. Bila melihat perkawinan Kiki dan Kalina ini seperti apa? Ya ini bagi aku mereka serius, karena setiap kali ngomong di grup itu keluh kesah pada saat mereka mau menjelang nikahan itu seperti apa, susahnya, repotnya itu dia selalu sharing sama teman-teman di apa namanya di grup gitu, dan aku selalu ngikut dia bikin lucu-lucuan kayak gitu-gitu. Jadi ya apa ya, melihat pernikahan ini aku yakin mereka benar-benar mencari kehidupan dalam rumah tangga, dan ini aku rasa mudah-mudahan ini bukan settingan, karena perjuangannya Mas Vicky untuk bisa ketemu dan bersama Kalina itu aku dengar ceritanya sendiri sama teman-teman itu memang berat gitu ya, banyak satu dan lain hal yang memang kadang-kadang pernikahan itu tertunda gitu. Jadi ya mudah-mudahan mudah-mudahan mereka sama wadah warung. Tapi memang bunda sendiri ngeliat keseriusan dan pikir sebegitu serius ya untuk dia bilang aku serius kalau ngomong sama aku tuh cinta gitu. Kadang saya nanya dia Bu Ratu, kadang gitulah. Aku tuh serius bunda. Apa ya? Udah lah selesai lah main-main, umurku udah berapa? Anakku udah gede-gede gitu. Aku nyari sosok ibu buat anak-anakku gitu. Jadi ya, ya gue es kono jona kau menaik, aku bilang gitu. Cukup satu ini aja selesai, jangan diulang lagi. Ya bismillah aja, mudah-mudahan ini yang terakhir. Karena sampai akad tadi masih banyak yang nanya kayak gitu. Kalau Mas Ramji, Melani dan kita satu tim itu udah tahu semua sih. Mereka semua mendoakan dan support banget karena memang harapan mereka berdua bisa bersama itu kita ngarep banget gitu biar Mas Vicky itu enggak sendiri gitu. Kan ini berapa lagu sih yang kayak heboh banget gitu. Ya, aku emang sengaja aku bilang mau urus acara. Kamu tadi aku juga bilang kelihatan kayak kangen over, bener nggak sih sebegitu hebohnya dari Bun? Enggak lah, ini kan teman saya. Tadinya aku kirim lagu banyak banget. Lu jangan ganggu gue mau merusak acaranya Vicky. Aku bilang gitu. Ya sebenarnya sih kalau aku over sih masih. Minggu kemarin juga aku masih over di Bandung. Jadi enggak lah. Yang penting mereka happy. Ucapannya buat happy wedding, selamat berbahagia buat Mas Vicky dan juga Mbak Kalina. Mudah-mudahan ini yang terakhir buat kalian berdua. Karena kalian berdua sudah tidak muda lagi. Dalam artian pengalaman berumah tangga udah pernah semua, jadi asam manis pahitnya kehidupan kalian udah merasakan, jadi lepin aja di situ jadi satu bagaimana menjalin hubungan rumah tangga yang damai bahagia. Udah itu aja pesan saya, jangan sering bertengkar, kalau bertengkar itu tidak membuahkan hasil, tapi bertengkar dengan segala keromantisan itu akan lebih mempererat hubungan. Itu aja. Oke siap, makasih. Turn up, let's go.